Saudara Kota Jambi kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP pada acara penyerahan atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 dari BPKRI. Untuk kedua kalinya, pemerintah Kota Jambi kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 dari BPKRI. Penyerahan dilakukan PLT Gubernur Jambi Farori Umar kepada Wali Kota Jambi Syarif Fasya. WTP itu setiap tahun, supaya kita supaya lebih meningkatkan, nah itulah disebut kita kan visi misi Jambi 2021. Visi misi Jambi apa nama tuntas 2021. Nah, itulah kita bilang tertib, unggul, nyaman, tangguh, adil dan sejahtera. Kedepannya Wali Kota Jambi berkomitmen terus berupaya bersama jajaran untuk mempertahankan WTP. Diharapkan kepada semua SKPD yang ada untuk lebih giat dan teliti dalam membuat laporan keuangan, karena Menteri Keuangan RI memberikan apresiasi khusus bagi daerah yang berhasil meraih opini WTP dalam bentuk penghargaan dan dana insentif bagi daerah. Nah, harapan kami, pemerintah pusat juga, terhadap kabupaten kota yang telah WTP termasuk provinsi juga. Apa yang kami upayakan ini, kalau selama ini ada tambahan dana yang berbentuk stimulan kepada kami. Nah, ini supaya bisa dipertahankan dan bila perlu ditambah. Jadi inilah yang memacu semangat kami untuk berbuat lebih baik lagi mengelola keuangan pemerintah ini. Vivi Susanti, Kompas TV Jambi.